Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni sarapan makan apa? Mari nasi lemak jantan. Allah nampak lah nasi nasi lemak jantan. Ada 2 biji telur ni nampak ni. Okey. Jadi minum apa? Minum dia ais limau, kita letak stevia ni, stevia je lemak. Stevia je lemak. Dua-dua cukup lah. Kan? Kalau nak makan nasi lemak, kena make sure kita banyak makan lauk dia. Makan telur dia cukup. Jangan dia makan nasi je kan. Nasi tu jangan banyak sangat. Cuma tadi sebelum makan tadi, saya dah makan buah dah. Tadi minta timun pun dia bagi sikit je. Kalau bagus sebenarnya, kita tambahkan timun. Otak yang ulam tu lebih sikit. Tapi sebab makan kat luar ni susah sikit lah. Kalau kat rumah boleh tambah timun. Sebab makan telur lebih, sebab protein pun lebih, lemak dia pun lebih. Barulah betul makan nasi lemak. Okay, enjoy nasi lemak. Makan dengan cara yang betul. Nasi lemak cukup lah sebesar yang biasa ni je kan. Ini kena 10%. Yang lain kita boleh tambah lauk dia. Sebab telur pun lebih sikit. More special nasi lemak. Nak telur goreng boleh, telur rebus boleh, telur rebus goreng lagi dah siap. Okey, kita makan dulu. Bismillah. Wow, ambal dia memang pedas. Pedas lah dia. Okey, kita jumpa lagi. Kan, jangan lupa makanan semak hari-hari. Sihat untuk kesihatan. Memang bau. Tu kita tu ahli mod dah. Okey, alhamdulillah. Nak, saya tanya ingat, ilmu yang betul nak amalan yang betul. Hai.